Asin banget, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arity Tatrol. Jadi aku benar-benar sendirian. Kenapa aku sendirian? Kalian pasti tahu kenapa aku sendirian. Aku pasti bakalan nge-prank suamiku. Setiap prank-nya yang ringan-ringan aja, aku bakalan buatin makanan. Tapi aku bakalan buat makanan itu seasin mungkin. Aku bakalan prank suami aku. Karena ya suami aku udah keterlaluan sih. Kadang nge-pranknya tuh bener-benernya emang sesuatu hal yang bisa buat aku marah gitu. Aku tuh pernah dengar ceramah. Ceramahnya tuh gini, ada 3 kebutuhan suami yang harus kita penuhi, yaitu pandangan mata, kebutuhan suami istrinya, biologi, sama perutnya, sama makanannya. Dan di ceramah itu ceritanya ada suami baru pulang kerja. Jadi suaminya itu baru pulang kerja banget. Dia kayak habis pulang dari luar kota gitu kerjanya. Terus dia pulang ceritanya ketemu istrinya, dan pas pulang suaminya tuh lapar banget, padahal istrinya lagi masak. Tapi suaminya minta dibuatin mie. Akhirnya dibuatin mie, tapi tanpa sengaja, karena mungkin namanya orang lagi masak kan linglung gitu. Jadinya yang dimasukin itu adalah garam banyak gitu. Pokoknya jadi mie-nya asin. Setelah itu dihidangkanlah pada suaminya. Istri gak tahu tuh ya kalau itu keasinan, tapi suaminya malah gak marah sama sekali. Beliau malah nyuruh istrinya makan bareng. Dan tumbuhlah cinta di antara mereka. Akhirnya mereka masak bareng berdua. Jadi intinya enggak marah gitu, kayak gitu. Nah, aku tuh pengen banget buat mie asin gitu. Terus aku hidangin ke suami aku, kira-kira ekspresi suami aku tuh kayak gimana, dia bakalan marah sama aku atau enggak? Bakalan sabar, masih sabar atau enggak sama aku, atau ya gimana lah ya. Nih, aku udah siapin mie buat mie soto yang asin banget. Oke. Mengganggu kejiwaannya atau enggak? Oh, durhaka enggak ya? Ya Allah, maafin aku ya Allah. Soalnya aku kan enggak suka yang matang-matang banget, jadi kita enggak perlu lama-lama juga. Satu yang harus kalian tahu, kalau suami aku lagi ngedit, itu benar-benar enggak bisa diganggu. Aku teriak, baru dia bisa dengar kalau aku ngapain. Benar-benar enggak bisa diganggu banget suami aku kalau udah ngedit. Udah, mateng. Kita set kameranya dulu, baru aku bawain mic, oke? Stay tune.
Anda. Ngantuk. Kabar gimana ya? Cepetan berbudur, ayah. Budur. Tadi pada aku. Banget sumpah. Mungkin. Ini cobain enggak percaya mana? Pasti. Cobain. Enggak mungkin. Cobain sih enggak percaya. Enggak. Sumpah asin banget ya. Asin nih sumpah. Ayo masak. Minum-minum aja asin nih. Ya. Asin banget sumpah ini. Cobain di mayang nih. Asin banget. Ya Allah, ayang tega. Kasih garam ya? Enggak. Sumpah. Apa sih? Sumpah enggak dikasih garam. Itu sih itu. Apa? Masa bumbunya? Masa bumbu udah segini asin banget? Enggak mungkin. Sumpah asin banget nih. Cobain enggak percaya, Mam. Sayang. Mama, asin nih. Bikinan istrinya enggak dimakan, enggak boleh. Asin ya? Mama, pinter. Asin nih. Bismillah, tahu. Asin. Ah, oh, udah nggak mau masak lagi. Cobain gimana? Nggak percaya? Ini cobain. Ambil ini, ambil jeruknya. Ambil jeruk berening. Sayang, mubazir. Ini nggak asin ya? Mubazir. Mama. Ini nggak boleh mubazir ya? Inna mubazirin inna ikhwana syayatin. Jelasin yang pintar, pintar. Mam. Pintarnya. Siang coba. Yang asin banget, is darah tinggi loh. Ambil saus yang sama ini. Ini ambilannya. Ayo, ping. Jeng. Ini ngeprank nih. Sungguh nikmat kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Asin banget ih. Ternyata gak bisa kudrati ini asin kayak gitu. Ayang jangan gitu. Asin banget ya? Ayang gak boleh dong. Atasan asin banget kata kembali ngeprank. Ngeprank? Banyak banyak ngeprank suami kayak gitu ya? Jeruk nanti asin banget ininya. Waduh, si yang prank aku ternyata. Oke guys, sekarang kita challenge makan nasi. Kok jadi challenge ujungnya? Tuh aja nggak di prank kayak. Karena inilah mubazir ikhwana syaitan, jadi aku akan tetap menghabiskan mie ini. Tadi aku udah tambahin jeruk guys, buat menetralisi rasa asinnya. Rasanya jadi aneh gini loh. Kamu apa yang kasih jeruk? Jeruk sih buat menetralisir rasa asin. Itu sia. Itu ya yang sebenarnya tuh parah itu kayak kalau di sana kalau di kantornya tuh kalem depan istrinya kan asal suara buat pe. Mohon maaf banget ternyata kameranya meninggal dunia. Oleh baterainya habis.
tapi alhamdulillah mie-nya sudah habis. Yes, jadi prank aku gimana ya? Enggak tahu. Berhasil ya. Kalau kalian